Selamat pagi dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbho Karno. Oke, kali ini saya tidak akan membahas tentang power dulu ya. Untuk kali ini saya hanya akan memberikan informasi harga terupdate trafo 10 ampere 45 CT ya. Oke, ini saya akan unboxing. Saya kemarin baru beli tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1. Nah, ini trafonya 10 ampere 45 CT. Oke, langsung aja kita buka lur. Mungkin video ini tidak begitu penting, tapi untuk yang mau merakit, yang sudah istilahnya sudah nyelengi ya, sudah apa itu nyicil, nah, mungkin mau beli trafo, jadi bisa menyimak video ini. Bentar, saya buka dulu ya. Mohon maaf, ini juga hanya sekitar video, bukan promosi ya. Jadi untuk merek silakan baca sendiri. Oke, nah, ini dia lor, trafo 10 ampere 45 CT. Untuk ekstra, trafo merek ini tidak ada 12 ya, adanya cuma 15 dan 18. Untuk tegangan seperti biasa 0, 110, 220, 230. Untuk harga terupdate trafo ini saya beli tanggal 1 September kemarin. Saya kalau beli biasa cari-cari dulu ya lur ya, pasar gendeng Surabaya. Jadi setiap toko, terutama yang sudah langganan saya tanya dulu berapa harganya, dan setiap toko memang berbeda harga. Kemarin ada yang memberikan harga 620, ada yang memberikan harga 610 ya, lalu ada 605 ya, dan ini toko yang biasa saya beli trafo. Tujuan terakhir saya mesti ke toko ini. Jadi untuk harga per September 2021 yakni sekitar 600-an. Jadi saya beli ini dengan harga 600.000 persis. Nah, ini lur. Bisa dibaca di sini. Nah, trafo 10 ampere 45 CT mereknya ini. Nah, di sini yang menarik ini lur. Garansi 1 tahun. Nah, jadi toko ini berani menggaransi trafo selama 1 tahun. Tentunya untuk garansi jika kawat putus atau
shot sama body nyetrum. Nah, itu bisa digaransi, bisa ditukar dengan yang baru, lur. Ya. Jadi untuk toko ini paling murah, lur. Harga sekian. Seperti yang saya bilang tadi, di toko-toko sebelumnya yang saya tanya 620, 610, 605, dan terakhir di toko ini saya mendapatkan harga 600.000. Ada garansi lagi, lur. Maaf, saya bukan promo tokonya, saya juga nggak kenal orangnya, cuman saya memberikan informasi aja untuk yang mau beli trafo sekitar daerah Surabaya di Pasar Genteng ya, lur ya. Nah. Oke, tokonya ini ya, lantai Pasar Genteng baru lantai 3 blok U nomor 6 Surabaya. Nah. Oke, lur. Hanya itu aja yang bisa saya berikan informasinya. Untuk yang mau merakit, yang sudah nyelengi atau nyicil atau mengumpulkan uang mau beli trafo, nah, ini hanya sebagai informasi saja, lur. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.